Maximum Feast. Guys, saya akan review phone holder. Number 1. Phone holder pertama, harga sangat murah meriah, cuma ribuan aja. Harga palingan 5.000 gak nyampe. Bahan plastik kayak gini aja. Cara pakai juga gampang aja nih. Sekarang kita coba pakai, kita taruh handphone di phone holder ini. Wah, tap mantap ternyata bisa. Lumayan juga ya guys ya. Number 2. Phone holder kedua, harga tergolong murah juga. Harga naik dikit, berkisar 10 ribuan lah ya. Bentuk beda dengan yang pertama. Ini punya semacam kawat yang terbungkus dan fleksibel. Kawat panjang ini jadi bisa ditekuk-tekuk sesuai kebutuhan. Saya rakit dulu, ini nanti untuk menahan HP-nya. Oh ya, lupa pasang pengencangnya, kita pasang dulu ya guys ya. Ternyata salah cara pasangnya, kita ulangi aja. Masukkan dulu pengencangnya ke kawat baru pasang lagi penahan HP-nya kayak gini. Yang bawah itu juga pencepit, gunanya dicepitkan ke benda penahan phone holder. Ini sudah saya kencangkan, dan akan dicoba dikasih handphone. Sekarang kita coba pakai, kita taruh handphone di phone holder ini. Wah, tap-tap, mantap ternyata bisa, lumayan juga ya guys ya. Number 3. Phone holder ketiga, harga tergolong murah lah. Harga juga berkisar 10 ribuan. Beda dengan yang phone holder kedua ini lebih statis, cuma bisa gerak dikit aja. Sekarang kita coba pakai, kita taruh handphone di phone holder ini. Oke mantap, jadi lumayan juga ya guys ya. Number 4. Phone holder keempat, terakhir yang kita bahas harganya naik lagi. Harga berkisar 30.000 sampai 50.000 bahkan lebih, tergantung barang yang Anda beli. Ini adalah rangka utama, terdiri dari penopang besar dan tatakan terbuat dari gel untuk nempel. Penopang ini bisa berputar hampir 360 derajat dan bisa dipanjangkan. Komponen lainnya ada pengencang bagian pemegang HP dan tentu pemegang HP-nya sendiri. Kalau dilihat-lihat ini holder HP-nya mirip Iron Man, keren juga ya guys ya. Ini ada tombol kalau ditekan langsung bisa menahan kanan-kiri bodi HP. Kalau mau ditempel di permukaan seperti kaca, dan takut kaca nanti rusak kena lem, maka alas plastik bagian bawah tidak usah dilepas, tapi kalau mau pasti kuat menempel ya alas plastik bawah dilepas. Nah, semua sudah terpasang kurang lebih seperti ini phone holder kita. Ini bagian bawah adalah gel vakum yang gunanya bisa menempel di permukaan. Lihat kan, kelihatan vakumnya berfungsi.
Untuk membuat tambah kuat menempel pada suatu permukaan, maka di alas gel juga sudah dilengkapi lem. Sekarang kita coba pakai, kita taruh handphone di phone holder ini. Biar kuat, kita harus kencangkan dulu kunci-kunciannya. Pastikan posisi sudah sesuai terlebih dahulu dengan keinginan kalian ya guys ya. Sekian videonya, tolong support subscribe, terima kasih.